Saya karyawan Freeport, masuk di Freeport 98 di eksplorasi, sampai sekarang masih di geoengineering. Awal mula saya masuk di Freeport, saya kerja di eksplorasi, kita cari-cari cadangan buat Freeport. Jadi hampir seluruh Pulau Papua kami survei untuk cari-cari cadangan dari Freeport. Sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya dari background kita, mau dari mana saja, yang penting itu kita ada hati untuk kerja, pengen belajar, muda semua. Buktinya saya sampai sekarang, background saya cuma di pertanian, tapi sekarang saya kerja di tambang. Kami memang berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah karyawan Papua. Sekarang ini ada 41% karyawan Papua, dan ada 1 orang direktur, anggota direksi, anak Papua, dengan 9 vice president, dan ada 45 manager anak Papua. Jadi memang program-program pelatihan pendidikan juga terus ditingkatkan supaya jumlahnya bisa lebih banyak lagi. PT Freeport untuk saya pribadi luar biasa untuk kami, terutama kami putra daerah. Dan di sini banyak saya belajar tentang kebersamaan. Di tempat ini dari segala macam suku ada. Dan kebersamaan kami di sini tidak milih-milih. Kami selalu bersatu. Itu luar biasa menurut saya. Ruang kontrol untuk pengendalian operasional alat-alat pertambangan yang kira-kira 8 km dari sini, berada di bawah tanah, dan semuanya dikontrol lewat ruangan ini dengan menggunakan 5G smart mining yang lebih aman untuk para pekerja. Dan saya senang karena yang mengoperasikan semuanya dari Indonesia, dan khususnya banyak yang dari Papua. Pertama, ini adalah kunjungan Presiden ke Tembagapura setelah terakhir tuh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Jadi ini hal yang luar biasa sekali. Terutama pasca divestasi 51,2%, di mana PT FI sekarang sudah dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara mayoritas, dan ini adalah satu milestone besar buat PT FI. Saya sendiri mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena cuma Bapak Jokowi yang bisa kembalikan harkat dan martabat kita warga negara Indonesia. 51,2% itu kembali cuma karena Bapak dia, dan itu luar biasa menurut saya. Saya hadir, saya pengen untuk sembahyang saya sama Bapak. Terima kasih banyak.